Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, marilah yang pertama di malam hari ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu bersilaturahim dalam Zoom pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai untuk tausiah dari para ketua dan juga para narasumber dari Prof. Yulis dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, kita turut berduka kejadian gempa dan juga banjir yang sekarang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Kita doakan semoga warga yang terdampak bencana di Sulawesi Barat diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan menghadapi ujian ini dan segera bangkit kembali menghadapi ujian ini. Dan Muhammadiyah melalui MDMC dan Laismu terus menggalang relawan dan donasi. Untuk itu mari kita berempati dan kita salurkan rezeki kita, kita donasikan untuk warga yang berada di Sulawesi Barat maupun di daerah yang lain. Baik, dan Bapak-Ibu sekalian, tentu saat ini pandemi COVID-19 masih sangat tinggi. Untuk itu, di malam hari ini, khusus pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah mengajak kita mendengar tausiah dari Ketua PP Muhammadiyah dan juga para narasumber yang lain. Kita hadirkan di malam hari ini ada tiga narasumber yang nanti akan berbicara mengenai vaksinasi di Indonesia, di mana beberapa hari ini kita telah mendengar seksama bahwa vaksin telah dilakukan di beberapa daerah, terutama untuk tenaga kesehatan dan juga para tokoh-tokoh yang menjadi prioritas skala pertama untuk pemberian vaksinasi. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan urutan acara pengajian umum pimpinan pusat Muhammadiyah, Mas Irfan Munadi, SAP. Kemudian berikutnya kita akan dengarkan bersama pengantar sambutan. Kemudian berikutnya kita akan dengarkan bersama tausiah kajian tentang vaksin untuk COVID-19 Zulis Ikawati. Kemudian akan diteruskan kajian dari si Tarjih oleh Prof. Samsul Anwar. Dan terakhir, untuk itu marilah pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah di malam hari ini kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori Asal Sidrap, Bapak 21, baik Quran Society di Pakistan. Ini menjadi kebanggaan kita bersama, salah satu kader Muhammadiyah dapat juara dua di Pakistan. Untuk itu kepada Mas Irfan Munadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن
لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Bapak Irfan Munadi SAP dari Rampang. Dan kita bisa bangga bahwa beliau termasuk kader Muhammadiyah yang berprestasi di lomba tilawah internasional. Ya, dimanapun Anda berada, sekali lagi kami sampaikan bahwa siaran langsung pengajian pimpinan Pusat Muhammadiyah di malam hari ini dengan tema vaksinasi COVID-19 perspektif tarjih dan kesehatan disiarkan langsung oleh TVMU dan juga Muhammadiyah Channel serta di jaringan Facebook Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tiba saatnya kita akan dengarkan bersama pengantar dan sambutan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh beliau, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Shafiq Mukni. Kepada beliau, waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله أما بعد. Yang saya hormati seluruh peserta pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah dan khususnya para pembicara yang hadir di webinar dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sama-sama mengetahui dan merasakan apa yang terjadi terakhir ini di negara kita, maka tentu Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang menganut Islam berkemajuan, yang ingin membawa manfaat bagi kita semua, tidak bisa tinggal diam dan terus untuk mengatasi ini. Kalau kita lihat pada masa lalu, sesungguhnya ini bukanlah pandemi yang pertama di dunia, tentu sudah banyak sebelumnya, dan sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Islam mengalami masalah itu. Yang terbesar adalah pandemik yang terjadi pada tahun 1345, jadi kira-kira 14 abad ke-14 telah terjadi pandemik besar yang melanda Eropa, Timur Tengah, dan Asia Kecil, yang menurut catatan sejarah ada 25 juta manusia yang meninggal dunia akibat pandemik itu. Berasal dari Mongolia dan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Tetapi yang menarik adalah bagaimana reaksi yang diambil oleh berbagai masyarakat. Di Eropa misalnya, di dalam catatan, mereka menyatakan bahwa pandemi ini adalah kutukan Tuhan. Orang-orang Kristen Eropa kemudian bunuh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai sumber malapetaka, sumber kutukan Tuhan, sehingga mereka membunuh banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah sekitar Eropa itu. Kemudian bagaimana umat Islam menghadapi itu? Ada catatan yang sangat menarik adalah bahwa umat Islam pada umumnya bukan membunuh orang lain yang dianggap sebagai sumber dari malapetaka itu, tapi kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekalipun para sarjana-sarjana muslim sebelum masa pandemi itu sudah memberikan resep yang cukup bagus, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan garis bahwa kalau terjadi pandemik, maka jangan orang lain dari luar masuk ke sana, dan orang yang sudah berada di sana jangan sampai keluar agar tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi yang terjadi adalah, ya ini pada abad-abad kemunduran Islam, ada seorang yang berasal dari Asia Tengah datang ke wilayah Syria untuk menemui seorang ulama besar di sana. Dia menceritakan bahwa pada satu hari melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan dia, bukan di dalam mimpi, tetapi dia menyatakan melihat secara nyata di dunia yang biasa ini bertemu dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu believe it or not ya, tapi itu adalah cerita yang disampaikan oleh orang yang datang dari Asia Tengah itu memberitahu kepada seorang ulama di Syria. Kemudian katanya orang itu bertanya kepada Nabi bagaimana harus menyikapi keadaan itu. Maka
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya membaca surat Nuh 2236 kali. Itu harus dibaca sampai sekian jumlahnya dengan harapan pandemik itu akan hilang. Maka berkumpullah di beberapa kota, di masjid-masjid besar, mereka berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan kerumunan yang luar biasa banyaknya. Mereka menyembelih untuk diberikan sedekah kepada para fakir miskin, mereka menziarahi kuburan, mereka memasang lampu-lampu, mereka juga minta barokah, minta wasilah dari orang-orang yang dianggap sakti, mereka juga mencari jimat-jimat yang mereka yakini sebagai barang sakti agar menghindarkan mereka dari virus pandemi tersebut. Maka tentu kita bisa membayangkan apa yang terjadi, jumlah orang yang sekian banyak meninggal dunia karena pemahaman yang sangat tradisional seperti itu yang kemudian menyebabkan malapetaka terjadi dengan sekian banyak yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah reaksi dari ulama-ulama Islam yang kemudian melahirkan karya-karya yang berkaitan dengan pandemik ini. Ada sekitar 20 buku-buku dari ulama-ulama Islam tentang ini. Saya bisa menyebut dua di antaranya adalah karya Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul Kitabut Tawain, Kitab Taun-Taun. Taun itu adalah pandemik dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Taun dan jamaknya adalah Tawain. Yang kedua adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya adalah Fadlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, mencurahkan, menginfakkan al-ma'un, ya, pertolongan, memberikan pertolongan fi Fadlit Ta'un akibat dari Ta'un atau pandemi ini. Dua kitab tersebut mengeksplorasi ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga merekam catatan-catatan apa yang terjadi selama pandemi itu berlangsung. Ini saya kira merupakan karya yang sangat bagus dan tentu kita bisa memahami bahwa karena zaman itu sekitar abad ke-15 atau abad ke-14 itu adalah masa kemunduran Islam, maka saya melihat tidak banyak mengeksplorasi temuan-temuan dari sarjana-sarjana muslim, para dokter-dokter muslim yang pernah berjaya sebelumnya, yang melahirkan berbagai macam karya ilmu pengetahuan termasuk kedokteran dan juga farmasi. Nah, para peserta sekalian, dengan melihat sejarah itu kita bisa memahami bahwa khususnya di kalangan umat Islam ada beberapa tantangan yang kita hadapi, termasuk terhadap pandemi ini dan juga termasuk terhadap vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung itu. Tantangan yang pertama adalah persoalan pemahaman agama. Kita menghadirkan Profesor Syamsul Anwar sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid, sesungguhnya adalah diharapkan menjawab tantangan-tantangan yang terjadi. Tantangan pemahaman agama ialah sebuah pemahaman bahwa yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak bisa merubah hukum tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, tentang bahkan sampai ada beberapa sarjana Islam sekalipun yang berpendapat bukan hanya dia yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain,
kita untuk berkomunikasi ini seringkali mengandung konten atau konten yang sebenarnya menggambarkan post-truth society. Tidak lagi kebenaran itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak berdasarkan logika, dan bahkan tidak ada kemauan dari kita untuk melakukan cross-check, tabayun, padahal itu sangat penting. Bahkan Allah mengingatkan bahwa kita harus menjauhkan diri dari prasangka. Ijtanibu katsiran minadz-dzon, inna ba'dadz-dzanni itsmun wa la tajassasu al-ayah. Jadi hadirin sekalian, kita punya tantangan-tantangan itu, dan insya Allah kita berbahagia sekali memiliki pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping Profesor Syamsul Anwar, nanti akan berbicara juga Ibu Ikawati dari UGM, seorang guru besar di bidang farmasi, dan kemudian juga Dr. Agus Taufikur Rahman yang pakar di bidang kesehatan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu atau banyak hal yang sangat penting untuk meyakinkan kita supaya kita tidak terkena sindiran dari Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bi ilm, janganlah kita berpegang teguh pada sesuatu yang kita punya ilmunya. Selamat ngaji, mudah-mudahan Allah selalu memberikan maunah, inayah, dan kekuatan kepada kita. Terima kasih khususnya kepada para pembicara. Wallahu ya'khudhu bi'aidina ila ma huwa khairun lil Islam wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Shafiq Mukni MA yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus pengantar untuk pengajian kita di malam hari ini. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berbahagia, tiba saatnya kita akan membahas tema kita tentang vaksinasi COVID-19 perspektif kesehatan dan tarjih. Dan sudah bersama dengan kita tiga narasumber yang nantinya kita akan mohonkan materinya, sekaligus nanti juga Bapak Ibu bisa menyimak bersama materi yang akan beliau bertiga sampaikan. Yang pertama adalah nanti kita mohonkan kepada Profesor Julius Ikawati, Profesor Dr. Julius Ikawati, APT. Beliau adalah ahli farmasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian yang kedua Profesor Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi MCCC. Beliau adalah Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf magister kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 merata di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tidak hanya kemudian penyebaran COVID, tetapi juga angka korban yang meninggal dunia juga ternyata masih sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kemudian vaksinasi hadir di Indonesia, banyak pandangan, sebagian menerima, sebagian juga ada yang mengatakan menolak. Untuk itu malam hari ini akan kita bahas secara tuntas tentang vaksin COVID-19 yang sudah dinyatakan halal oleh MUI dan juga aman oleh BPOM. Untuk itu kepada beliau Profesor Julius Ikawati kita akan mohonkan menyampaikan sesi pertamanya. Sebelumnya kami akan bacakan biodata beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Julius Ikawati APT, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Desember 1968. Gelar kesarjananya diraih di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1992 dengan predikat cum laude. Kemudian di tempat yang sama penulis meraih gelar apoteker pada tahun 1993 dengan predikat lulusan terbaik dan meraih penghargaan Kalbe Awards. Sejak itu, ibu yang kini dikaruniai 4 orang anak ini bergabung di almamaternya sebagai staf pengajar hingga saat ini. Pada tahun 2001, penulis meraih gelar doktornya di Ehime University School of Medicine Jepang di bidang farmakologi.
Selain itu juga aktif di bidang penelitian dan telah mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di beberapa jurnal nasional dan juga internasional. Kita sambut pemateri kita yang pertama adalah Profesor Zulis Ikawati. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf ini ada echo ya suaranya. Sebentar. Saya kira suaranya Prof. Julius bisa diterima dengan baik. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang vaksin dari aspek kesehatan. Jadi mohon maaf mungkin nanti bahasa-bahasanya mudah-mudahan akan saya usahakan semudah mungkin untuk bisa dipahami oleh jamaah sekalian. Saya akan mulai sharing dengan materi saya. Ya, apakah bisa dipirsani semuanya? Bisa, Prof. Bisa kita lihat. Sudah bisa kita lihat, Prof. Ya, saya diminta untuk menyampaikan mengenai vaksinasi COVID-19 dari perspektif kesehatan. Jamaah pengajian dan media, rahimakumullah. Saya kira kita semuanya sudah pahami bahwa saat ini kita sedang dalam suasana yang prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Dan mungkin sekilas saja mengingatkan, jadi penyakit ini adalah kenapa disebut COVID-19? Karena ia mulai muncul adalah pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember di Wuhan, Cina. Dan ini disebut sebagai COVID, yaitu karena singkatan dari coronavirus. Ya, jadi disebabkan karena virus corona. Jadi pertama kali penyakit ini muncul, kita mengenalnya sebagai penyakit karena virus corona. Nama virusnya resminya adalah SARS-CoV-2. Dan virus ini masuk ke dalam tubuh inang melalui reseptor atau melalui suatu target begitu, yang utamanya berada di saluran napas, saluran mata, di mata dan juga di mulut. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau membaca juga bagaimana cara penularan virus COVID-19 ini, di mana virus COVID-19 ini bisa menular melalui droplet, misalnya kalau kita batu atau bersin begitu, kemudian di dekatnya ada orang yang kemudian menghirup dari bersin tadi atau batuk tadi yang kebetulan itu mengandung virus, maka itu bisa menjadi menular. Itulah makanya kita disarankan untuk menjaga jarak, ya, dapat 1-2 meter untuk mengurangi kemungkinan penularan. Kemudian juga bisa menular melalui misalnya kita memegang satu benda yang itu mengandung virus, maka juga ketika kemudian tangan kita yang terinfeksi atau tangan kita yang ketempelan virus itu kemudian menyentuh muka atau kemudian mulut atau hidung atau kucek-kucek mata gitu ya, maka virus itu bisa masuk. Jadi virus itu bisa masuk melalui beberapa tempat, ya, terutama adalah di daerah hidung, kemudian di mata dan juga di daerah mulut, sehingga kita diminta untuk memakai masker, kemudian juga menggunakan face shield, terutama jika sedang kerja atau sedang ada di tempat umum yang ada kemungkinan paparan virus begitu. Dan orang-orang tanpa gejala pun itu bisa tetap menularkan virus pada orang lain, karena justru berbahaya ketika orang itu tidak menyadari bahwa dia kena, tetapi kemudian dia beraktivitas dan dekat-dekat dengan orang. Nah,
Gejala umum dari COVID sendiri ada bervariasi. Jadi mungkin seringkali kita mendengar ada yang sampai wafat, tetapi ada juga yang ringan begitu ya, sampai hanya mungkin satuan minggu sudah sembuh begitu. Ada yang membutuhkan sampai harus di ICU tapi masih bisa sembuh begitu. Jadi gejala umumnya adalah ada demam, mungkin nafsu makan berkurang, ada yang merasa lelah, kemudian ada juga gejala penciuman hilang atau berkurang, napasnya pendek-pendek karena sesek begitu, ada yang batuk, nyeri, dan rasa pegal-pegal begitu ya, jadi nggak enak badan. Pada kasus yang berat bisa sampai mempengaruhi banyak bagian tubuh ya, jadi sampai ke ginjal juga bisa. Kemudian ya, jadi ini adalah gejala COVID yang orang bilang atau mungkin sering dikatakan seribu wajah. Kenapa? Karena satu dengan yang lain itu bisa bervariasi gejalanya begitu. Nah, namun alhamdulillah bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah sudah mengkaruniai kita sebetulnya dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang itu sebetulnya bisa untuk membantu mengeliminasi atau menangkal dari infeksi COVID ini. Nah, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengenal apa yang disebut sebagai sistem imun atau kekebalan. Jadi sistem imun itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ketika pertama kali kita lahir dari ibu kita, itu kita sudah dibekali sama Allah adalah sistem imun berupa sel-sel darah putih begitu ya. Kemudian itu yang nanti akan membantu kita untuk survive ketika kita lahir di dunia. Dan kemudian kita memiliki sistem imun adaptif, yaitu sistem imun yang berkembang selama kita makin besar begitu. Jadi sistem imun ini akan dilatih dan akan berkembang selama masa kehidupan. Nah, jadi misalnya pada saat bayi kita kemudian kena sakit cacar misalnya, maka nanti sistem imun kita akan menghasilkan kekebalan terhadap cacar atau antibodi terhadap cacar, sehingga kemudian berikutnya mungkin kita akan lebih kebal terhadap cacar. Itu artinya sistem imun adaptif atau beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, sistem imun adaptif ini bisa yang bersifat alami atau bisa bersifat buatan. Alami itu artinya sistem imun itu jadi biasanya berupa suatu antibodi begitu ya. Nah, bisa alami ini bisa pasif atau bisa aktif. Pasif itu artinya kita mendapatkan antibodi langsung dari ibu ya. Jadi pada saat kita lahir, ibu kita itu kan masih memiliki antibodi ya, imunoglobulin ya istilahnya kalau dalam bahasa medisnya, yang itu masih bisa di apa namanya kita apa masih menurun pada kita atau bayi pada saat baru lahir ya. Namun demikian nanti imunoglobulin itu lama-lama nanti akan berkurang juga. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bisa bersifat aktif. Aktif itu artinya ketika kita bayi kemudian kena sakit cacar atau mungkin sakit apa yang lain, tubuh akan berlatih untuk melawan si virus cacar itu begitu. Sehingga ini akan menghasilkan antibodi tubuhnya. Nah, itu adalah sistem imun adaptif yang alami. Namun demikian bisa juga adaptif itu dibikin atau direkayasa. Gimana ada dibagi lagi tetap menjadi pasif dan aktif. Pasif itu adalah ketika kita mendapatkan transfer antibodi secara direkayasa itu tadi. Jadi dalam hal COVID, maka mungkin para jamaah sekalian sering mendengar ada namanya terapi dengan plasma, ya, terapi dengan plasma konvalesen, yaitu terapi menggunakan darah atau plasma dari orang yang sudah pernah kena COVID. Jadi didonorkan kepada orang yang sedang sakit COVID, ya. Nah, ini namanya sifatnya pasif, yaitu diberikan. Nah, tetapi ada juga buatan yang sifatnya aktif. Jadi apa? Ini sengaja dibuat dengan menambahkan suatu vaksin. Jadi vaksinasi atau imunisasi adalah dengan sengaja. Jadi artinya dengan sengaja itu kan membuat ya, bukan alami ya. Dengan sengaja menambahkan suatu
suatu antigen begitu ya, suatu sesuatu yang akan memicu antibodi kita begitu. Jadi ini adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi vaksinasi itu nanti adalah pada sistem imun aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, jadi ini adalah gambaran ketika seseorang itu terpapar COVID-19. Jadi ini adalah waktu nih. Kalau ini adalah 0 hari, ini adalah harinya. Jadi pertama kali ketika kita misalnya terpapar di hari pertama ini, maka nanti tubuh kita akan berespon untuk menghasilkan antibodi. Nah, tapi itu bukan dalam waktu segera ya, artinya dia membutuhkan waktu. Jadi di sini digambarkan yang gambarnya hijau ini adalah mulai munculnya antibodi, mulai pada hari ke-7. Nah, pada hari ke-0 sampai 7 ini mungkin kita tidak merasakan sesuatu. Jadi orang itu mungkin walaupun sudah terinfeksi, dia belum merasakan. Jadi ini adalah bagian yang sebelah sini, ini adalah bagian yang tidak bergejala. Jadi kalau saya kemarin baru terpapar, ya ada yang terhirup suatu virus, hari ini pasti mungkin saya belum akan merasakan apa-apa. Nah, saya akan baru merasakan mungkin pada hari ke-5 misalnya. Hari ke-5 mulai muncul onset ya, atau suatu muncul gejala begitu. Nah, pada saat muncul gejala pun antibodi sebetulnya belum muncul. Nah, munculnya adalah pada hari ke-7. Nah, ini penting diketahui karena ketika kita melakukan tes rapid antibodi, kalau kita ngetesnya pada hari di sini, kebetulan di sini ya, misalnya hari ke-2 gitu, kita nggak ngerti nih apakah kita sedang terpapar atau tidak. Tapi sebetulnya tuh kita terinfeksi pada hari ke-2. Maka ketika kita tes rapid antibody, saat ini hasilnya akan reaktif. Wah, kita happy ya, kita senang, oh alhamdulillah ternyata saya non-reaktif gitu. Non-reaktif berarti tidak ada antibody. Tapi jangan bergembira dulu, karena jangan-jangan sebetulnya sudah ada virusnya, tetapi karena antibodinya baru muncul di hari ke-7, maka tesnya akan menjadi tidak terdeteksi atau non-reaktif begitu. Sehingga biasanya kalau seperti itu memang perlu ada diulang lagi, apalagi jika kemudian muncul gejala begitu. Ya, ini menggambarkan saja. Jadi ada dua macam antibodi atau imunoglobulin ya. Mungkin istilah ini mungkin sekedar untuk diketahui. Jadi ada namanya imunoglobulin, itu adalah yang muncul pertama kali ketika kita terinfeksi. Kemudian ada jenis imunoglobulin lain namanya IgG yang muncul pada hari ke-14. Dan ini biasanya lebih panjang waktunya, lebih lama. Jadi orang-orang yang habis kena COVID biasanya nanti akan menghasilkan antibodi yang akan bertahan agak lama, yaitu imunoglobulin G. Nah, berapa lama bertahan di dalam tubuh itu masih bervariasi ya, karena ilmunya juga masih baru, tetapi beberapa menyampaikan bahwa mungkin 3-4 bulan itu sudah mulai berkurang lagi antibodinya. Artinya pada kondisi seperti itu mungkin saja seseorang itu bisa terpapar lagi atau terinfeksi lagi. Bisa saja seseorang yang setelah kena COVID karena antibodinya sudah mulai turun lagi, mungkin beberapa bulan kemudian atau setengah tahun kemudian dia terinfeksi lagi begitu. Nah, ini adalah alaminya ya, kondisi alamiah di mana ketika terpapar maka akan muncul antibodi. Nah, untuk memunculkan antibodi ini kita bisa melakukan secara buatan tadi dengan cara distimulasi atau dipicu dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu adalah menyerupai seperti infeksi ya, tetapi infeksinya tidak membahayakan. Jadi kalau infeksi beneran itu sampai terjadi gejala, bisa bahkan sampai berat, tetapi kalau yang vaksinasi ini adalah dengan antigen yang terukur yang tidak sampai menghasilkan suatu penyakit begitu. Nah, jadi ada istilah vaksinasi dan imunisasi, di mana vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia dengan tujuan mendapatkan efek kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Dan itu sifatnya spesifik. Jadi kalau untuk vaksin meningitis misalnya, tentu adalah untuk kekebalan terhadap virus meningitis. Vaksin hepatitis terhadap hepatitis.
Nah, COVID tentu saja harus spesifik juga. Jadi harus ada vaksin khusus untuk COVID. Ya. Nah, vaksin pada umumnya ketika mungkin kita pernah belajar waktu SMP, SMA begitu ya, sering mendengar vaksin adalah suatu bakteri atau virus yang dilemahkan atau diinaktifkan begitu. Ini gampangnya. Di mana itu dibuat dengan teknologi khusus yang tujuannya adalah untuk menstimulasi dari sistem imun kita tadi supaya bisa memproduksi antibodi ya terhadap virus yang tertentu itu tadi. Nah, dan dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, maka banyak cara-cara pembuatan vaksin yang baru gitu ya. Jadi kalau yang cara lama adalah menggunakan virusnya itu sendiri dan itu bisa virusnya dibuat sedemikian supaya dilemahkan atau dimatikan. Jadi ada istilahnya virus yang diinaktifkan atau ada virus yang dilemahkan begitu. Nah, sekarang ada banyak cara untuk membuat vaksin atau istilahnya ada platform yang baru. Misalnya dengan mRNA atau viral vector dan lain-lain, begitu ya bahasanya mungkin agak terlalu susah kalau mungkin tidak terbiasa. Tapi ini adalah suatu perkembangan di dalam dunia produksi vaksin. Nah, istilah imunisasi sendiri adalah proses untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu ya, baik secara alami maupun secara buatan ini tadi. Nah, vaksinasi sendiri tadi yang sudah saya sampaikan berarti untuk menginduksi kekebalan tubuh secara buatan, karena memang sengaja kita paparkan begitu ya, tapi yang sifatnya aktif yang berarti adalah dengan memproduksi antibodi ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya vaksin? Jadi nanti cara kerja vaksin setelah dimasukkan ke dalam tubuh dalam bentuk injeksi ya, sebagian besar vaksin biasanya diberikannya dalam bentuk injeksi ya, yaitu berupa suatu tadi ya, kuman yang dilemahkan begitu, yang kemudian tubuh kita akan berespon menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu akan bertahan dalam beberapa waktu tertentu ya. Kemudian ketika kita terpapar virus yang beneran begitu ya, maka tubuh kita sudah siap begitu. Jadi ketika sudah diproduksi antibodi yang cukup di dalam tubuh kita setelah vaksinasi, maka ketika ada virus beneran ya, yang kita misalnya pergi ke kerumunan atau apa, kemudian kita terpapar, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan si virus tersebut ya, untuk mengeliminasi virus. Kalaupun misalnya tetap terinfeksi, maka biasanya jumlah virus yang tereplikasi itu bisa lebih kecil ya, karena tadi sebagian pasti akan bisa dilawan oleh tubuh kita, sehingga harapannya gejala COVID-nya akan bisa lebih ringan. Jadi kalaupun misalnya walaupun sudah divaksin tetap terkena juga begitu ya, itu mudah-mudahan atau kita prediksikan gejalanya bisa lebih ringan, karena bagaimanapun tubuh sudah memiliki kekebalan ataupun antibodi begitu terhadap virus tersebut, sehingga virusnya tidak terlalu banyak replikasinya begitu. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi untuk COVID ini. Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 ini ya, nomor sekian, ada beberapa jenis vaksin yang dipakai, yaitu yang pertama adalah, ini bukan urutan ya, jadi bisa masing-masing, tidak urutan. Jadi yang pertama yang diproduksi oleh PT Bio Farma, kemudian bisa juga dari AstraZeneca, kemudian ada juga yang dari Sinopharm, ada yang dari Moderna, ada yang Pfizer, ada yang dari Sinovac. Nah, ini baru keputusan bahwa vaksin-vaksin ini boleh atau akan digunakan atau dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Namun demikian, untuk saat ini Indonesia pertama kali ini atau prioritas pertama ini, tahap pertama ini adalah menggunakan vaksin dari Sinovac. Sinovac BioNTech ini adalah dari suatu industri vaksin di China. Nah, pertanyaannya adalah ya, seperti apa sih dengan vaksin Sinovac ini? Mungkin kita perlu sedikit mengenal. Jadi vaksin Sinovac ini teknologinya adalah berupa suatu virus yang diinaktivasi. Dan ini merupakan platform yang klasik ya, artinya platform yang sudah biasa
dilakukan atau digunakan untuk membuat berbagai macam vaksin. Jadi vaksin polio, hepatitis, itu modelnya adalah seperti ini, virus yang diinaktivasi. Di mana secara umum efek sampingnya rendah, karena kita itu berangkat juga dari berbagai penelitian terkait dengan vaksin-vaksin yang sudah ada, yang menggunakan platform yang sama, efek sampingnya relatif rendah. Yang disebut sebagai efek samping vaksin itu ya, biasanya tadinya mungkin ada demam setelah divaksin, mungkin ada bengkak sedikit pada saat di tempat injeksinya, kemudian mungkin lelah atau apa gitu ya. Jadi itulah beberapa efek atau kejadian ikutan pasca imunisasi, ya sering kita sebut sebagai KIPI begitu. Nah, teknologi dari platform ini sudah dikuasai oleh PT Bio Farma. Jadi para jemaah sekalian, di Indonesia kita bangga ya memiliki PT Bio Farma sebagai satu-satunya produsen vaksin di Indonesia. Jadi industri farmasi yang khusus untuk memproduksi vaksin. Dan itu produk-produknya Bio Farma itu sudah banyak dan sudah bahkan diekspor ke banyak negara, begitu ya. Termasuk kapan hari saya bertemu dengan kawan dari Malaysia, ternyata mereka menggunakan vaksin polionya juga dari Bio Farma, begitu ya. Jadi sudah diekspor ke ratusan, mungkin seratusan sekian negara ya, untuk beberapa vaksin produksi PT Bio Farma. Nah, untuk vaksin COVID ini makanya PT Bio Farma ini ya memilih, atau mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa kemudian mengambil dari Sinovac ini, karena vaksin dari Sinovac ini tadi platformnya sesuatu yang sudah dikuasai oleh PT Bio Farma, sehingga harapannya nanti dengan transfer teknologi akan selanjutnya dapat diproduksi sendiri oleh PT Bio Farma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak tergantung terus dengan vaksin dari luar negeri begitu ya, dari negara lain. Kita bisa sebetulnya kan memang memiliki kemampuan begitu. Tetapi untuk cara yang cepat ini memang dengan platform yang memang sudah dikuasai, yaitu adalah dari Sinovac ini. Kebetulan ada beberapa jenis vaksin ya Bapak Ibu, jadi platformnya itu macam-macam vaksin-vaksin yang ada di dunia itu untuk vaksin COVID ini. Ya, kalau yang vaksin untuk platform ini adalah dari Sinovac, kemudian dari Sinopharm ya dari Cina juga menggunakan platform yang sama. Kemudian karakteristik lain dari vaksin ini adalah dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat. Jadi ini adalah sekitar suhu kulkas begitu. Dan ini adalah sangat membantu buat kita untuk bisa menyimpan. Jadi kan di Indonesia kan vaksin sudah sering ya, ada program vaksinasi, imunisasi kan sudah sering. Artinya Indonesia sudah terbiasa dan sudah memiliki kapasitas untuk distribusi dan juga penyimpanan untuk vaksin-vaksin serupa ini. Karena sebagai informasi Bapak Ibu, vaksin dari Pfizer misalnya itu harus disimpan dalam -70. Bayangkan -70 gitu ya. Jadi itu sangat dingin sekali dan itu membutuhkan satu suatu alat yang atau suatu fasilitas yang khusus begitu, dan itu tidak murah begitu ya. Artinya kita mungkin belum banyak, dan itu mungkin untuk negara-negara maju yang kaya sudah punya alat-alat untuk penyimpanan, that's okay. Tetapi Indonesia ini sangat luas dan nanti vaksinnya akan didistribusikan ke puskesmas-puskesmas, ke daerah-daerah provinsi yang berada di Sabang sampai Merauke, sehingga kita tentu memerlukan fasilitas yang sudah tersedia begitu ya. Tentunya mungkin harus ditambah dan sebagainya itu secara jumlah ya. Jadi ini adalah kenapa sih, saya sering ditanya, kenapa sih kok Indonesia pilihnya Sinovac? Ya, jadi Sinovac ini karena memang tadi salah satu merupakan platformnya sudah dikuasai, sudah ada kerjasama sebelumnya, kemudian dapat disimpan dalam suhu yang relatif mudah kita ya menyimpannya. Harapannya bisa ada transfer teknologi yang dapat diproduksi sendiri, begitu. Jadi jangan lihat Cina-nya dulu ya, karena mungkin seringkali kenapa sih harus dari Cina, begitu ya. Nah, tapi ini kebetulan memang karena kebetulan virus ini juga asalnya dari sana, sehingga mereka tentu sudah lebih responsif ya terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga makanya mereka sudah menghasilkan vaksin terlebih dahulu, begitu. Nah, ada satu survei terkait dengan penerimaan vaksin COVID-19 ini, dan pertanyaannya adalah mengapa Anda tidak akan menerima vaksin COVID. Jadi gini, surveinya begini dulu, Deng. Jadi dari
berapa ya, 8.364-an subjek begitu dilakukan apa namanya survei, itu 64-nya itu menerima ya 64%. 27 ini tidak tahu, dia masih ragu-ragu. Mungkin ada sebagian yang benar-benar menolak. Jadi memang nggak usah vaksin COVID deh. Vaksin-vaksin sebelumnya pun kadang-kadang ada masyarakat yang juga masih anti vaksin. Dia membuat gerakan anti vaksin dan sebagainya. Kalau yang seperti itu, kalau buat saya, udahlah silakan saja. Mungkin yang harus kita rangkul begitu adalah mereka yang masih ragu-ragu. Ragu-ragu itu mungkin karena memang tidak tahu. Maka edukasi, kemudian sosialisasi itu sangat penting. Terutama buat mereka adalah yang masih ragu-ragu karena tidak tahu, tidak paham begitu. Nah, jadi apa alasannya yang sebagian yang tidak paham atau yang menolak ini? Itu ada yang tidak yakin keamanannya, ada yang tidak yakin efektivitasnya, ada yang takut efek samping, tidak percaya sama vaksin, atau mungkin masalah kepercayaan agama atau yang lain-lain. Jadi ini kalau kita lihat, sebetulnya kalau masalah tidak yakin keamanan, maka nanti kita harus bisa membuktikan sebetulnya aman atau tidak, begitu ya. Termasuk juga efektivitas, itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibuktikan. Kemudian takut efek samping juga suatu hal yang bisa dibuktikan, ya, dengan uji klinik misalnya, atau dengan nanti setelah dipakai. Tapi kalau yang sudah tidak percaya dari awal, ya memang sudah susah begitu ya, kalau seperti itu biarin aja. Nah, apa dasar pemilihan suatu vaksin? Kalau misalnya nanti, tadi kan saya sampaikan bahwa di Indonesia nanti mungkin akan ada beberapa jenis vaksin. Nggak cuma Sinovac, tetapi tadi ada beberapa dari sumber-sumber yang lain. Dan pemerintah sudah sedang dalam proses untuk pemesanan semacam itu. Nah, untuk memilih tentu harus mempertimbangkan aspek efikasi atau kemanjuran dan keamanan. Begitu ya. Nah, tapi yang mungkin perlu dipahamin para jamaah sekalian, bahwa efikasi itu tidak berkorelasi langsung dengan keamanan. Jadi bukan berarti kalau efikasinya tinggi pasti keamanannya tinggi. Ya, karena saya sering ditanya oleh wartawan ataupun siapapun ya, kadang-kadang ada yang menanya gini, bahkan di live di TV pun ada yang menanya gini. Jadi kalau gini Prof misalnya, kalau berarti kalau misalnya suatu vaksin itu dengan efikasi 65%, apakah itu berarti sudah aman dipakai oleh manusia? Nah, ini pertanyaan yang nggak nyambung. Efikasinya 65%, kok ditanyakannya aman apa enggak? Nah, itu tidak ada korelasinya. Karena apa? Efikasi adalah berkaitan dengan kemampuan vaksin tersebut untuk mencegah infeksi. Ya, jadi kemampuan atau kemanjuran seberapa besar dia bisa menekan atau mengurangi kejadian infeksi. Sedangkan keamanan adalah aspek efek samping. Jadi seberapa banyak vaksin tersebut bisa menyebabkan efek samping. Tentu kalau efek sampingnya makin sedikit berarti semakin aman begitu. Yang paling ideal tentu adalah yang efikasinya tinggi dan keamanannya tinggi begitu. Tapi juga tidak mudah untuk mendapatkannya. Sehingga bisa terjadi ada vaksin yang misalnya efikasinya tinggi tapi keamanannya rendah begitu. Artinya dia bisa sampai 90% misalnya, tetapi terjadinya efek samping itu besar gitu ya, relatif lebih besar. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau yang efikasinya sedang tapi keamanannya tinggi. Nah, silakan bisa milih yang mana begitu kan. Nah, untuk vaksin Sinovac sendiri, efikasinya yang dihasilkan dari uji klinik yang dilakukan di Bandung beberapa waktu lalu dan sudah dilaporkan laporan sementaranya, ya interim reportnya, efikasinya adalah 65,3% dengan keamanan yang baik, di mana kejadian kipinya itu adalah di bawah 0,1%. Jadi sangat rendah sekali atau sangat kecil, dan itu juga ringan ya, ringan sampai sedang begitu. Artinya tidak sampai membutuhkan terapi, membutuhkan misalnya sampai nginep di rumah sakit begitu, tidak sampai seperti itu. Artinya tapi ringan-ringan saja efek samping yang ditimbulkan, dan itu tidak semuanya mengalami. Dan itu seperti yang kemarin mungkin beberapa yang sudah diwawancara setelah divaksin, itu mereka sudah menyatakan bahwa tidak mengalami efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, yang sering dipertanyakan orang adalah bagaimana tuh cara menghitung efikasi, kok bisa ketemu segitu ya? Jadi efikasi itu adalah suatu
rasio ya, atau hasil dari uji klinik, di mana dalam suatu uji klinik itu biasanya nanti akan ada dua kelompok ya. Jadi ada kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin. Jadi misalnya suatu uji klinik melibatkan 2.000 orang misalnya, maka akan dibagi menjadi dua kelompok, yang satu 1.000 orang mendapatkan placebo atau obat vaksin kosong ya, biasanya mungkin isinya air misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua ini mendapatkan vaksin. Kemudian diamati dalam waktu katakanlah 3 bulan atau sampai 6 bulan begitu ya, bisa sampai setahun, akan dilihat pada kelompok yang yang tidak pakai vaksin, yang non vaksinasi, itu berapa risiko terjadinya infeksi begitu. Katakanlah terjadi ada 72% atau 72 orang gitu ya. 72 orang itu mengalami infeksi. Jadi yang terinfeksi 72 orang pada yang tidak divaksin. Sedangkan yang divaksin itu yang terinfeksi 25 orang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada vaksin yang 100% ya untuk efikasinya. Jadi walaupun ada vaksinasi, kadang-kadang juga masih ada jumlah yang terinfeksi. Namun demikian pastinya akan lebih kecil daripada yang tidak divaksin begitu. Lalu angka ini yang akan kemudian dihitung. Jadi 7,2 itu adalah dari 72 per 1000 ya, 7,2%, kemudian dikurangi dari yang 25 ini, kemudian dibagi 72 tadi, dikalikan 100%. Ya, contohnya misalnya dapatnya 65,3. Ini adalah angka simulasi ya, bukan angka beneran yang uji klinik kemarin, bukan ya. Nah, jadi ini ketemulah angka 65,3. Nah, sekarang para jamaah sekalian, kalau uji klinik tersebut dilakukan di tempat yang risikonya tinggi, jadi subjeknya adalah para dokter, kemudian tenaga kesehatan yang memang setiap hari harus bekerja di rumah sakit dan sebagainya, yang sering berisiko untuk paparan, maka sangat mungkin angka ini akan meningkat karena risikonya yang tidak divaksin itu bisa tinggi ya. Nah, kalau misalnya angka ini makin meningkat, maka angka ini akan menjadi tinggi juga begitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya dilakukannya uji kliniknya itu di tempat yang risikonya rendah, orang-orangnya semuanya subjeknya itu kebanyakan orang yang suka di rumah, pakai selalu taat dengan protokol kesehatan, maka jumlah yang terinfeksi pada walaupun dia tidak divaksin mungkin akan rendah ya, mungkin misalnya berkurang jadi 50 misalnya, atau bahkan cuma 20 atau 30, akhirnya menjadi tidak apa berbeda bermakna dengan yang divaksin, maka angka ini akan menjadi rendah. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa angka 65,3 misalnya itu bisa sangat dipengaruhi oleh dari mana atau seperti apa kondisi tempat uji klinik itu misalnya, subjeknya karakteristiknya seperti apa. Jadi sering saya ditanya, kok di Turki bisa 90% ya? Di Brasil bisa 78%, kok bisa beda gitu ya? Nah, maka ini jawabannya. Jadi karena apa? Di Turki itu biasanya digunakan yang subjek yang menjadi subjek uji klinik adalah kebanyakan tenaga kesehatan ya, sehingga faktor risikonya untuk terkena infeksi menjadi tinggi. Maka mungkin jumlah yang terinfeksi itu lebih besar ya, sehingga nanti kalau dihitung akan menjadi angkanya besar untuk efikasinya begitu ya. Jadi untuk vaksin Sinovac pun nanti kalau kita lanjutkan sampai satu tahun ya pengamatannya, mungkin angkanya bisa berubah begitu. Ya, ini terkait dengan efikasi. Dan ini implikasinya adalah dengan adanya vaksinasi ini tentu akan mengurangi dari risiko yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya tidak divaksinasi, mungkin ada 19,4 juta orang terinfeksi dari 270 juta, karena tadi kita menggunakan kira-kira 7,2% yang terinfeksi gitu ya. Maka kalau ada vaksinasi, kita bisa dengan 65,3% kita bisa menurunkan sampai mencegah 12 juta kasus. Nah, itu kan sudah sangat signifikan ya untuk menyediakan tempat pelayanan kesehatan dan sebagainya begitu. Namun demikian memang tetap masih ada risiko untuk terinfeksi walaupun divaksinasi. Jadi tetap harus melakukan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan ya meningkatkan sistem imun dan sebagainya.
Nah, kita sudah hampir sampai. Jadi tujuan umum dari vaksinasi COVID tentu yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, ya. Kemudian dengan cara itu, kalau semua sebagian besar dari penduduk Indonesia sudah divaksin, maka akan tercapailah kekebalan imunitas atau herd immunity, di mana bisa saling mencegah atau melindungi kesehatan masyarakat. Bapak Ibu jamaah, mungkin sudah jarang sekali kita mendengar ada orang dengan polio misalnya. Sudah jarang sekali kan kita lihat pasien polio. Kenapa? Karena vaksinasi polio itu sudah cukup, cakupannya sudah sangat luas di negara kita, sehingga sudah bisa dibilang virus polio itu sudah mulai punah begitu atau sangat kecil sekali. Harapannya seperti itu, nanti kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang tidak bisa divaksin begitu, ya, karena berbagai sebab, sehingga secara umum akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan dan akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi insya Allah vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mengakhiri pandemi COVID di Indonesia, dan bukan satu-satunya, ya, tapi salah satu ikhtiar, di mana untuk Indonesia vaksin lain mungkin akan menyusul setelah Sinovac ini, dan tentunya akan dievaluasi terlebih dahulu oleh badan berwenang terkait dengan efikasi dan keamanan. Ini adalah kewenangan Badan POM, sedangkan kehalalan sudah ada yang berwenang juga, yaitu dari MUI. Kemudian negara sudah berikhtiar memberikan vaksinasi secara gratis. Jadi ini adalah suatu hal yang harus sangat kita apresiasi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena diberikan vaksin yang relatif aman. Dan kalau saya pribadi sih, pokoknya yang penting aman dulu. Dan saya percaya untuk vaksin ini insya Allah aman dari banyak report atau laporan-laporan yang ada. Tetapi efektivitasnya yang dari 65,3 tadi masih bisa ditingkatkan dengan tetap kita menjaga protokol kesehatan, ya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, dan rajin cuci tangan dan seterusnya, yang saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Dan bismillah, semoga Allah mengijabah doa-doa kita selama pandemi ini agar pandemi COVID dapat segera berakhir. Demikian jamaah pengajian PP Muhammadiyah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Zulis Ikawati. Tadi beliau sudah menyampaikan panjang, dan saya kira kita lebih paham lagi mengenai vaksin ini. Terutama statement beliau di akhir tadi bahwa vaksin ini bagian dari ikhtiar, salah satu ikhtiar. Dan utamanya tentu bahwa utamanya bahwa 3M itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak kemudian hanya menggantungkan vaksin, tetapi tentu baik, terima kasih Prof. Zulis. Mohon maaf tadi mungkin suara saya belum bisa diterima di Zoom, tetapi di media YouTube diterima oleh teman-teman yang sosial media live di malam hari ini. Baik, tadi kita kembali bahwa Prof. Zulis mengingatkan bahwa vaksin ini salah satu ikhtiar, tetapi 3M tentu adalah menjadi bagian melekat dalam diri kita sehari-hari untuk melengkapi dari ikhtiar kita mencegah menanggulangi COVID-19. Nanti Prof. Zulis masih bersama suaranya dengan... Suaranya tidak terdengar, Pak. Mungkin okay. Prof. Zulis masih mengecilkan volume. Baik. Karena ada echo tadi. Oke, okay. Prof. Safek bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, okay, baik. Berarti bisa. Hanya di tempatnya Prof. Zulis saja. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Zulis tadi menghilangkan ekonya dengan mematikan suara. Oh, Nji. Baik. Itu. Nah, belum dikembalikan mungkin. Oh, Nji. Baik, terima kasih Prof. Safik.
Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dan berikutnya kita akan simak bersama, karena tentu Muhammadiyah selalu memandang dalam dua perspektif. Perspektif kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Julis, bagaimana kemudian vaksin dari sisi kesehatan. Nah, berikutnya kita akan dengarkan bersama, simak bersama tausiah dari Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam perspektif untuk tarjih terkait dengan vaksin ini. Kepada Prof. Samsul, kami haturkan waktunya. Semoga Prof. Baik, Prof. Samsul, apakah sudah bisa terhubung dengan kita? Sudah. Baik, kami persilakan, Prof. Sebelumnya suara saya bisa ditangkap, ya? Bisa, Prof. Bisa kita dengarkan, Prof. Ya, baik. Termasuk materinya juga sudah bisa kita lihat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat dia Bapak Profesor Dr. Haji Syafiq Amukni Pimpar. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Profesor Zulis Ekawati, PhD, dan Bapak Dr. Tukur Rahman, Ketua PP yang membidangi MPKU. Ini suara saya kok mantul. Iya, tetapi terdengar apa dengan baik, Prof. Di tempat kita terdengar dengan baik. Di tempat kita terdengar dengan baik, Prof. Oh, iya, baik. Mungkin suara Zoom-nya dimatikan saja, Prof, dari alat. Dari laptopnya itu atau device-nya dimatikan, jadi nggak mantul. Saya juga tadi seperti itu. Iya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi sedianya saya akan datang ke kantor SDM, tetapi ada miskomunikasi sehingga tunggu-tunggu jemputan. Ternyata ada komunikasi yang tidak tersampaikan sehingga saya harus dari rumah. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Baik, Majelis Tarjih sudah mengeluarkan 5 fatwa terkait COVID-19. Pada pengajian kali ini, saya akan mengutip beberapa dalil yang dibawakan dalam fatwa-fatwa tersebut. Kalau isi fatwanya kita sudah baca, dan fatwa yang terakhir tentang vaksinasi juga sudah disiarkan, di-share lewat ya media-media Muhammadiyah. Jadi saya tidak kutip itu lagi. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa firman Allah dan hadis Nabi yang dikutip dalam berbagai fatwa tersebut. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya Allah akan menguji kamu sekalian dengan suatu rasa takut dan keadaan lapar,
kekurangan harta dan kehilangan jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Dan dalam keadaan demikian, beri kabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Nah, di sini ya, yang pertama-tama dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini, ya kita memerlukan kesabaran. Jadi dalam surat Ali Imran, penutup ayat surat itu dikatakan empat kunci kesuksesan yang dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkan kesabaranmu, serta jadilah orang yang tangguh dan bertakwa kepada Allah. Semoga kamu mendapat kesuksesan. Jadi sabar adalah kunci yang sangat penting dalam hidup kita. Dan sabar itu tidak ada dalam Al-Quran istilah sudah habis kesabaran. Karena itu sudah bosan di rumah terus. Ingin berekreasi, bahkan ingin kembali ke masjid gitu, seperti dalam keadaan normal. Ya, kita harus bersabar terus. Dalam Al-Quran itu isbiru wasobiru, sabar dan terus menerus sabar. Ya, baik. Kemudian kita juga harus kita memahami ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Yang artinya, peliharalah dirimu daripada siksaan, dari satu bencana seperti yang sekarang ini. Yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Artinya bisa menimpa siapa saja. Nah, jadi dalam konteks ini ya, kita diharuskan selalu menjaga diri agar tidak tertimpa musibah-musibah tersebut sedemikian rupa. Ya, termasuk dalam konteks pandemi ini ya, kita sudah diberi tuntunan oleh para ahli kesehatan. Ada 3M, yaitu masker, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak gitu. Nah, ini, dan dalam fatwa-fatwa tarjih juga sudah diberikan, termasuk kalau kita ke masjid ya, cuci tangannya tidak lupa, kemudian di masjid sopnya dijaga jarak, dijarangkan ya minimal 1,5 meter itu, dan kemudian sholat tetap pakai masker. Jadi sholat dengan pakai masker itu ya sudah diputuskan fatwanya oleh tarji bahwa itu dalam keadaan darurat. Memang ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa jangan kamu menutup mulutmu ketika sholat. Hadis tersebut dari satu sisi sanadnya dhaif, artinya lemah, dan sisi kedua, seandainya hadis itu dianggap otentik atau sahih, bisa kita tafsirkan bahwa keadaan kita darurat. Jadi darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memboleh melakukan yang dilarang itu. Nah, jadi 3M tadi dalam rangka kita menghindari musibah, kan, meskipun ini nanti kita seperti dipesankan oleh Ibu Profesor Zulis tadi, meskipun sudah vaksinasi, tapi 3M tetap kita jaga.
Nah ini ayat berikutnya wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu menjatuhkan diri. Jadi skala kemungkinan musibah yang akan menimpa kita ya harus kita hindari dan kita tidak boleh melakukan suatu yang menyebabkan kita tertimpa musibah itu. Wa ahsinu, bertindak baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bersikap baik itu. Nah, kemudian dalam fatwa-fatwa tarjih juga dikutip ayat Al-Qur'an yang penting. Ini yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'an. Siapa yang mempertahankan hidup satu orang itu sama dengan mempertahankan hidup seluruh manusia. Artinya hidup itu sendiri merupakan hal yang penting, harus dipelihara. Sehingga ahli-ahli hukum syariah mengatakan memelihara hidup itu merupakan maqasidus syariah, tujuan dari agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini ya upaya-upaya untuk mempertahankan hidup, menghindarkan kita terpapar dari bahaya COVID-19 itu adalah bagian dari pengamalan ayat ini ya, termasuk vaksinasi dan tetap menjaga apa namanya mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini bagian dari pengamalan agama itu sendiri. Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuradu mumridun ala musihin. Nabi bersabda jangan orang sakit dicampurkan dengan orang sehat. Nah, terutama kalau penyakit itu penyakit menular seperti COVID-19 ini. Jadi tidak boleh campur. Jadi orang yang sakit juga datang ke masjid itu artinya kita bercampur. Itu sudah diatur bahwa kita harus diisolasi dan sebagainya. Kemudian tadi oleh Ustadz Syafiq juga sudah dikutip, kalau di suatu negeri tertimpa oleh penyakit menular itu kamu jangan datang ke situ dan orang di situ jangan keluar sehingga tidak menularkan lebih luas. Juga dalam fatwa-fatwa tarjih yang ada itu dikutip lagi hadis Nabi yang lain. Ani bni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dharara wa la dirar. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Tidak ada kemudaratan itu artinya kita tidak harus menjaga diri, tidak boleh tertimpa oleh suatu kemudaratan. Jadi kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19 karena itu akan mudarat kepada kita. Wala dirar, dan memudaratkan orang lain. Jadi juga kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Kita pergi kemana tanpa masker padahal kita membawa virus sehingga menularkan kepada orang lain, maka ini adalah pelanggaran terhadap hadis Nabi. Hadis Nabi ini memang mengajarkan satu prinsip hidup yang sangat penting dalam agama kita itu. Kita tidak boleh terkena mudarat dan tidak boleh menjadi sumber mudarat bagi orang lain. Nah, dalam rangka inilah vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan itu menjadi satu bagian dari pengamalan hadis ini. Nah, dalam fatwa terakhir, fatwa kelima tentang vaksinasi itu dikutip dua prinsip hidup agama Islam. Jadi yang pertama, nilai hidup sebagai insan mukmin yang kuat. Jadi salah satu nilai hidup bagi seorang muslim itu adalah
hidup sebagai insan mukmin yang kuat. Artinya kalau kita menjadi orang mukmin, ya harus menjadi orang mukmin yang kuat. Itu tuh nilai hidup yang diajarkan dalam hadis Nabi ini. Nah, itu ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Ini kata anak Nabi, saya lupa ya, Nabi Ayub apa Nabi Syu'ab ya, ini kepada ayahnya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Jadi di sini insan yang kuat. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Sungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang da'if. Yang ini berarti bahwa kita harus menjadi orang yang sehat, kuat, tidak terpapar oleh penyakit dan sebagainya itu. Nah, inilah nilai hidup yang perlu kita amalkan. Jadi kembali lagi tadi, vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan itu bagian dari upaya kita untuk menuju kepada insan yang kuat. Kemudian nilai hidup yang kedua, yaitu nilai adalah kesehatan itu sendiri, yaitu nilai hidup yang penting di dalam agama Islam. Hidup sehat itu penting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Ani bini Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas sihhata wal faragha nikmatan min ni'amillah. Yang artinya Nabi bersabda, sesungguhnya kesehatan itu dan waktu senggang yang cukup, nikmatan min ni'amillah, adalah dua nikmat Allah. Nah, tetapi Nabi juga mengingatkan, ma'bunun fihi ma katsirun minan nas. Tetapi banyak orang tertipu oleh dua nikmat itu. Maksud tertipu itu dia menjadi lengah, sibuk menikmati kesehatannya dan waktu senggangnya, lupa untuk menjaga diri dan sebagainya itu. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Sehat adalah nikmat yang diberikan Allah. Waktu yang senggang dalam arti ya penting untuk bersama keluarga dan sebagainya, kita tidak 24 jam bekerja terus, tapi ada waktu-waktu untuk anak, untuk keluarga, itu juga satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita pelihara itu. Jadi yang terkait di sini adalah kesehatan. Jadi hadis ini menekankan pentingnya kita menjaga kesehatan. Maka seperti dikatakan Ibu Zulis tadi, vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan itu adalah upaya dalam rangka kita mengamalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mengenai ini lagi ada lagi hadis, bukan hadis. Ini ya hadis ini di mana Rasulullah menyatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kamu. Berobat dalam arti luas, artinya kita mengupayakan segala sesuatu untuk menuju hidup sehat. Salah satu di antaranya adalah berobat, yang lainnya adalah melakukan pencegahan seperti vaksinasi dan sebagainya. Fa innallaha lam yadh' da'an, Allah itu tidak menciptakan penyakit, illa wada'a lahu syifa'an, melainkan Allah itu juga menciptakan obatnya. Kemudian hadis yang berikut, an Ummi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha khalaqad da'a wad dawa'a fatadawaw wa la tatadawaw bi haram.
yang artinya sesungguhnya Allah itu menciptakan sakit dan obatnya. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Kemudian ada kaidah fikih, yaitu kaidah hukum agama Islam, ad-dararu yuzal, segala yang mudarat itu harus dihilangkan. Nah, dalam konteks ini Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama bahwa vaksin Sinovac ini itu tidak mengandung unsur yang haram, karena itu dapat dipakai. Juga Badan POM telah mengeluarkan satu pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan untuk digunakannya vaksin Sinovac ini. Ya, upaya vaksinasi harus tetap dilakukan dengan dan tetap diikuti dengan menjalankan protokol kesehatan secara maksimal yang meliputi 3M dan 3T itu. Jadi demikianlah fatwa tarjih yang kelima tentang masalah vaksinasi dan juga kutipan dari berbagai tuntunan dan ayat serta hadis Nabi yang memberi arahan kepada kita bagaimana kita bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Doa kita semua semoga musibah ini cepat berlalu. Ingat bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kamu. COVID ini pun tidak akan berubah kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Artinya kitalah yang berjuang untuk membebaskan diri dari keadaan dan musibah COVID-19 ini. Demikian saya kira, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Samsul Anwar. Begitu gamblang beliau menjelaskan terkait dengan dalil-dalil dan dasar hukumnya terkait dengan COVID atau vaksin COVID-19, terkhusus adalah vaksin yang telah dinyatakan halal oleh MUI dan aman oleh BPOM. Dan saya kira ini sekaligus menepis keraguan sebagian besar warga Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat secara umum. Dan beberapa pertanyaan yang ada di chat Yum saya kira sudah mulai terjawab dengan apa yang telah Prof. Samsul tadi sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita berbahagia sekali karena pengajian umum pimpinan Pusat Muhammadiyah di kesempatan kali ini disimak lebih dari 2.000, 1.000 di Zoom, dan sebagian tidak bisa masuk karena memang kapasitas Zoom kita hanya 1.000, dan di link YouTube lebih dari 1.000 juga menonton, menyimak secara live, belum yang ada di TVMU dan yang lain sebagainya. Jadi mungkin sekitar 5.000-an yang hari ini menyimak. Dan sebagai materi penutup kita di kesempatan malam hari ini, nanti akan kita mohonkan kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufik Roman, Spesialis Saraf Magister Kesehatan. Selepas beliau nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian peserta jamaah pengajian kita di malam hari ini. Kepada Dr. Agus, kami mohonkan sesinya terkait dengan kebijakan Muhammadiyah dan dua pandangan tadi sudah disampaikan, baik kesehatan maupun perspektif agama. Kepada Dr. Agus, kami haturkan waktunya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahda bi isanin ila yaumiddin. Prof. Safiq, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati, para narasumber, Prof. Zulis, Prof. Sanul Anwar yang saya hormati, Mas Budi, dan seluruh peserta pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami cintai. Belakangan, kami sering mendapatkan WA
tentunya WA ini dari warga Muhammadiyah, tentang bagaimana sikap kita menghadapi vaksin COVID ini. Nah, kemudian kita menjawabnya tentunya dengan jawaban-jawaban sebagaimana tuntunan yang sudah dikeluarkan oleh persyarikatan. Nah, yang pertama yang perlu kami tegaskan kepada Bapak Ibu seluruh peserta pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa sejak awal Muhammadiyah telah berkomitmen untuk bersama-sama ikhtiar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan seluruh kegiatan itu dipimpinkan oleh gugus tugas yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, MCCC, yang ini melibatkan seluruh ortom, majelis dan lembaga, berbagai amal usaha terlibat dalam ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian kita menyebutnya, kegiatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sebagai jihad kemanusiaan. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk promosi preventif agar tidak terjadi penyebaran yang meluas terkait dengan pandemi COVID ini, juga kita menyelenggarakan kegiatan kuratif. 84 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah melakukan perawatan terhadap pasien-pasien COVID-19 ini, dan beberapa rumah sakit kita bahkan meningkatkan kapasitas ruangan untuk perawatan COVID ini. Tapi seiring dengan itu, MCCC juga terus melakukan kajian-kajian pendekatan lain dalam rangka ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu yang sejak awal memang dikaji, pendekatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan kegiatan vaksinasi. Jadi kalau bagi kita warga Muhammadiyah, tentunya kita paham bahwa vaksinasi ini salah satu, jadi bukan satu-satunya, tapi ini menjadi bagian yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Nah, kajian terus dilakukan, dan kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjawab pertanyaan melalui medsos yang sering kami terima telah menegaskan bahwa kita ini sudah mengenal vaksin cukup lama. Bahkan kita tidak pernah mempertanyakan untuk vaksin-vaksin yang lain. Sejak kita mengikuti vaksin-vaksin ketika kita masih kecil dulu, atau ketika kita mau menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, ada prasyarat dari pemerintah Saudi untuk melakukan vaksinasi meningitis. Sehingga bagi kita vaksin ini bukan istilah asing gitu. Hanya memang kebetulan ketika COVID ini suasana di medsos menjadi berbeda-beda. Dan tadi Prof. Shafiq telah mengingatkan agar kita ini tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sehingga pentinglah kemudian kita bersama menyimak panduan yang sudah menjadi keputusan dari kajian yang dilakukan oleh MCCC sebagai gugus tugas yang memimpinkan itu. Dan sejak awal kemudian di panduan itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung ditemukannya vaksin dan kemudian kegiatan vaksinasi sebagai bagian dari proses ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap vaksin yang ditemukan itu, di dalam surat edaran Bepom sudah ditegaskan, Muhammadiyah mendukung vaksin yang aman, efektif, dan halal. Maka kami menjawab, ketika vaksin yang tersedia itu sudah memenuhi kriteria itu, aman, efikasinya sudah dicanggung oleh lembaga yang memang punya kewenangan untuk menanggung efikasi itu, dan kemudian kehalalannya juga sudah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak ada pilihan lain. Inilah jawaban dari sejak awal dulu di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021,
Jadi di tanggal 5 itu Bapak Ibu, surat edaran sudah kita keluarkan sebelum hasil dari MUI dan POM diumumkan. Jadi memang bagi kita vaksin ini bagian dari upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Ikhtiar kita tentunya tetap dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain, sehingga ditegaskan di surat edaran pimpinan pusat itu, sekalipun vaksin sudah ditemukan, maka kegiatan menjalankan protokol kesehatan itu tetap tidak boleh dilewatkan. Karena tidak ada yang efikasinya itu 100%, atau apalagi nanti kalau efektivitas itu faktornya lebih banyak lagi cara mengukurnya. Nah, kenapa ini penting kita segera mengeluarkan panduan itu, surat edaran itu? Karena yang pertama, kasusnya itu masih terus meningkat. Sampai saat ini sudah sekitar 93 juta lebih warga dunia yang terkena COVID-19. Yang wafat karena COVID-19 ini mendekati 2 juta. Angkanya sekitar 1.996.503. Negara yang terlibat sudah 191 negara mengalami pandemi ini. Di Indonesia sendiri, Bapak Ibu bisa menyimak bahwa hari ini rekor lagi, jumlah peningkatannya 12.818, sehingga sampai saat ini sudah sekitar 882 lebih, jadi sekitar 882.418. Nah, sehingga penting ini ikhtiar untuk segera mengakhiri atau mencegah terjadinya penularan yang lebih besar ini, salah satunya dengan vaksin. Maka kita berharap segera ditemukan vaksin itu. Terus yang kedua, data yang tadi oleh Prof. Yuli juga disampaikan, bahwa di antara sumber yang menyebutkan hasil penelitian tentang kenapa orang ragu tentang vaksin itu, ada yang tidak mau ikut vaksin karena tidak yakin aman. Itu sekitar 59% takut terhadap keamanannya itu. Nah, itu kemudian kita sering diskusi, sebetulnya amannya dari mana? Ya kita tunggu. Maka di MC kita tunggu hasil uji klinisnya, nanti akan terjawab aman atau tidak. Juga ragu terhadap efektivitasnya itu sekitar 43%. Terus takut terhadap efek samping itu sekitar 24%. Terus ada lagi yang memang tidak percaya terhadap vaksin itu sekitar 26% sendiri. Maka penting tentunya bagi kita pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengeluarkan edaran itu. Nah, dari situ kemudian kita dengar, bagaimana tadi, kalau nanti uji klinisnya sudah dilaporkan dan kemudian BPOM sudah mengumumkan, oh berarti sudah terjawab, itu aman atau efikasinya seberapa nanti sudah terjawab. Kadang yang sering ditanyakan, Pak, gimana kami mau percaya vaksin? Itu ternyata ada laporan di media, orang habis divaksin tertentu malah terjadi seperti ini. Nah, kalau kita melihat kan kejadian satu itu tidak bisa digeneralisir. Persis seperti ketika, mohon maaf, ketika ada berita kecelakaan kereta api, terus kemudian menjadikan kita tidak mau naik kereta api. Padahal dari 2.000 perjalanan kereta api, bahkan dari 10.000 perjalanan kereta api, kemudian terjadi kecelakaan sekali, kemudian kita memutuskan bahwa kereta api itu tidak aman, tentunya tidak fair. Maka dari situlah yang paling penting adalah bagaimana hasil uji klinis itu. Kalau dalam hal ini adalah uji klinis fase 3 yang tadi oleh Prof. Yuli sudah dijelaskan. Jadi keamanan dan efikasinya sudah dijelaskan. Nah, kemudian rupanya dari penelitian itu juga masih ada yang ragu dari sisi keyakinan keagamaan. Maka Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa
bagaimana menjadi panduan kita warga persyarikatan mensikapi itu dari sisi keagamaan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Samsul. Jadi Bapak Ibu, kalau di surat edaran PP itu ditegaskan Muhammadiyah mendukung program vaksinasi yang aman, efektif, dan halal, insya Allah saat ini vaksin itu sudah dinyatakan aman dengan efikasi di atas 60%, dengan kehalalannya sudah dijamin oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kami tadi melihat di antara yang berdiskusi dengan kami, yang bertanya melalui medsos, sudah melaporkan fotonya, Ustadz saya sudah ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID ini. Menunjukkan kepada kami bahwa teman dari PWM ini sudah divaksin. Dan kalau kita lihat layar di Zoom tadi, beberapa peserta pengajian kita ini dari PWM yang juga sudah memberikan gambarnya bahwa telah divaksin. Kenapa? Kita tanya. Ya saya sudah yakin Pak bahwa ini halal, ini aman, maka tidak ada pilihan lain bahwa kami akan mengikuti vaksin itu. Nah, tetapi yang harus kita ingat, vaksin ini hanya salah satu ikhtiar. Maka jangan sampai kita menganggap kemudian protokol kesehatan kita tinggal ketika kita sudah menjalankan vaksin. Tadi Prof. Yuli sudah menjelaskan berapa persen pengurangannya kalau kita divaksin. Maka tetaplah kita tetap pada protokol kesehatan itu. Sehingga di surat edaran pimpinan pusat ini, bersama dengan gerakan vaksinasi ini, tetap terus menjaga agar selalu memakai masker, menjaga jarak penting, dan kemudian rajin cuci tangan, karena itu yang menjadi bagian terpenting ketika tiba-tiba tangan kita yang terkontaminasi kemudian memegang daerah 3T itu. Dan lebih dari itu, kalau ada kasus, gerakan 3T tetap terus dilakukan. Jadi 3T ketika ada kasus harus segera diatasi dengan baik, dilacak, tracing trackingnya itu jelas. Sehingga memutus mata rantai penularannya itu jelas. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali bahwa ketika vaksin itu sudah aman, efikasinya jelas sebagaimana standar WHO terpenuhi, dan kemudian yang kedua, halal, jadi aman, efektif, dan halal sudah terpenuhi, itu sudah seperti yang permintaan kajian dari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan di surat edaran terakhirnya bahwa seluruh warga persyarikatan agar bersama-sama berikhtiar mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini, agar aktif terlibat dalam proses vaksinasi yang aman, efektif, dan halal itu. Maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah didukung oleh seluruh amal usaha Muhammadiyah, sekali lagi ikhtiar sebagai bagian dari jihad kemanusiaan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, nah, kita tahu bahwa saat ini memang vaksin yang masuk dari yang dijelaskan oleh Prof. Yulis tadi dari Sinovac. Tetapi kita tahu bahwa yang dipesan untuk bisa dipakai di Indonesia ini tidak hanya dari Sinovac, tapi juga dari AstraZeneca, juga dari Sinopharm, ada dari Moderna, ada dari Pfizer, dan juga vaksin merah putih produksi dari bangsa kita sendiri. Kenapa dari sedemikian banyak? Karena tentunya kita sebagai negara yang besar membutuhkan jumlah vaksin yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan keikutsertaan kita sebagai orang yang berbuat selalu berdasarkan kepada tuntunan agama dan berdasarkan dengan keilmuan yang benar,
insya Allah ikhtiar dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Atas izin Allah, semoga segera berakhir pandemi ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita tegaskan, terima kasih kepada teman-teman yang berada di MCCC semua level, didukung oleh semua ortum dan majelis lembaga amal usaha yang telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan ketika vaksin sudah tersedia, mari kita lanjutkan betul bahwa kita mendukung gerakan vaksin ini tentunya dengan dukungan dari fatwa Majelis Tarjih yang tadi disampaikan oleh Profesor Samsul Anwar tadi. Semoga hal-hal yang masih meragukan nanti bisa didiskusikan di akhir dari pengajian ini. Insyaallah yang kita lakukan selalu berusaha sesuai dengan tuntunan Islam yang dikawal betul oleh Majelis Tarjih dan senantiasa kita berpegang kepada keilmuan yang benar. Dan semoga menjadi bagian dari ikhtiar terbaik kita dalam jihad kemanusiaan. Akhirnya, terima kasih kepada Prof. Samsul Anwar, kepada Prof. Zulis, kepada Bapak-Ibu peserta pengajian, dan sekali lagi, semoga ikhtiar kita segera mengakhiri pandemi ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pimpinan pusat dengan seluruh komponen di ujung pengajian ini mengucapkan ikut prihatin kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah banjir dan gempa. Dan kita bersama dengan MCCC Lazismu sedang bersama-sama ikut mempersiapkan bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan dan yang berada di Mamuju. Tadi kita sudah kontak bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Mamuju dan semoga dalam waktu dekat bantuan dari teman-teman melalui MCC, melalui MDMC dan melalui Lajismu bisa segera sampai ke Mamuju dan juga tempat banjir yang sedang terjadi di Kalimantan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau Dr. Agus Taufik Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan. Beliau dengan tegas menyampaikan sikap Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia di atas segalanya. Ketika kebijakan itu memang kemudian berpihak kepada penyelamatan masyarakat, maka Muhammadiyah selalu hadir terdepan untuk menjadi penggerak. Tetapi ketika kebijakan itu tidak mendukung upaya untuk keselamatan masyarakat, maka Muhammadiyah akan senantiasa mengkritisi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ini waktunya masih ada sekitar 10 menit. Nanti kita mohonkan Prof. Zulis dan Dr. Agus untuk berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan rata-rata hampir sama substansinya. Yang pertama adalah terkait dengan kenapa sih kita harus kemudian memilih Sinovac ya. Ini pertanyaan dasarnya saya kira sama di antara vaksin yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau sudah ada komorbid pada seorang, apakah boleh divaksin? Misalnya ini ada pertanyaan yang bersangkutan sudah terinfeksi virus hepatitis dan juga diabetes, apakah boleh untuk divaksin? Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kemudian vaksin, kenapa divaksin polio? Ini saya kira tadi sudah Dr. Agus sudah menjawab ya, terkait dengan vaksin polio yang menyebabkan lumpuh, kemudian difteri, malah meninggal. Ini kan saya kira kan tadi ini kasuistik aja ya, seperti yang sampaikan oleh Dr. Agus tadi. Baik, Prof. Yulis bisa menjawab, kenapa sih kita harus memilih Sinovac di antara vaksin yang lain, pemerintah memilih ini, kemudian bagaimana dengan yang komorbid, dan terakhir adalah kontraindikasi dari vaksin itu sendiri.
Kami persilakan Prof. Zulis dan beberapa pertanyaan terkait dengan dalil terkait dengan vaksin. Saya kira Prof. Samsung sudah menjelaskan, menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di chatium. Prof. Zulis, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Prof. Prof. Zulis. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sebentar saya matikan, bahwa pemerintah kenapa untuk tahap pertama ini memilih Sinovac, tadi kan sudah jelas ya, jadi dari segi platformnya sudah yang dikuasai oleh Bio Farma, kemudian sudah ada apa namanya ahli teknologi, kemudian juga cara penyimpanannya baik atau apa mudah itu dari 2 sampai 8. Kemudian keamanan, jadi kebanyakan orang kan concern dengan keamanan. Sejauh ini secara banyak studi dari penggunaan platform untuk inaktivasi virus ini relatif aman begitu. Jadi keamanan itu terbukti juga dari uji klinik begitu ya. Jadi saya kira tadi sekali lagi kita menyampaikan bahwa dalam satu slide saya sampaikan bahwa untuk memilih vaksin nanti kalau misalnya sudah banyak vaksin maka efikasi dan keamanan itu adalah anunya. Ada yang efikasinya tinggi tetapi keamanannya rendah. Jadi beberapa vaksin, saya mohon maaf tidak bisa menyebut merek dulu karena, tapi saya sebenarnya tahu datanya begitu ya, bahwa ada satu vaksin yang efikasinya tinggi sampai 90%, tetapi ternyata angka keamanannya rendah, artinya justru banyak efek samping yang bisa sampai 4% sampai 5% kejadiannya. Dibandingkan dengan Sinovac yang hanya 0,1%. Nah, hal seperti itu yang mungkin kadang-kadang para masyarakat ini belum pahami. Yang dilihat hanya efikasinya saja. Ya padahal sekali lagi, nanti juga saya sudah sampaikan cara hitungnya bahwa efikasi bisa berbeda-beda dengan ketika desainnya atau mungkin situasinya berbeda dalam uji klinik bisa memberikan efikasi yang berbeda begitu. Jadi buat saya yang penting aman dulu. Nah saya melihat Sinovac ini memang saya kira pilihan yang tepat untuk sekarang karena memang tadi banyak tadi kriterianya masuk ya, aman, efikasinya juga lumayan. Memang tidak setinggi yang 90, tetapi 50% itu sudah menjadi kriteria dari WHO, FDA itu kriteria kan 50% itu sudah bisa di-approve. Artinya apa? Bahwa pengurangan 50% infeksi dalam suatu populasi itu adalah sesuatu yang signifikan. Nah, itu sudah harus menjadi pemikiran kita begitu. Jadi, saya masih membaca beberapa chat di sini, nanyakan kenapa sih kok Sinovac mana yang paling baik? Kita nggak bisa langsung apple to apple seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan bahwa, oh karena efikasinya tinggi maka itu yang paling baik. Bukan, karena tadi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain begitu ya. Dan kemudian mengenai comorbid ataupun kapan atau siapa saja yang boleh divaksin dan tidak, sebetulnya juga sudah ada panduannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, beberapa penyakit-penyakit tertentu memang tidak disarankan untuk vaksinasi. Tetapi beberapa penyakit walaupun ada, selama itu terkontrol, misalnya hipertensi tapi terkontrol misalnya ya, atau asma tapi tidak dalam keadaan kambuh, itu masih dimungkinkan ya, selama pengawasan itu juga cukup ketat. Artinya juga perlu pengawasan yang lebih ketat mengenai orang-orang yang di luar dalam kondisi sehat. Tapi yang penting secara umum sehat ya. Tapi kalau dalam keadaan infeksi misalnya memang enggak boleh. Dalam keadaan sakit tipes atau mungkin hepatitis begitu sebaiknya tidak begitu ya. Dalam keadaan sistem imunnya terganggu juga tidak. Jadi saya kira tidak perlu khawatir juga. Nanti bisa ditanyakan begitu pada saat pada saat vaksinasi itu kan ada screening-nya. Pasti akan ditanya punya riwayat ini itu enggak gitu. Jadi memang mungkin ada yang kemudian terpaksa belum bisa divaksin dulu. Dan satu hal lagi pertanyaan yang sering saya lihat adalah boleh nggak sih seorang yang udah kena COVID itu kemudian divaksin lagi atau divaksin, karena sampai saat ini memang yang disasar atau diprioritaskan adalah mereka yang belum pernah terpapar. Tapi sebetulnya secara ilmunya maka orang yang sudah kena pun sebetulnya boleh, cuman saat ini tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena jumlah vaksinnya terbatas. Sementara untuk yang sudah pernah terpapar kan diasumsikan atau memang sudah memiliki kekebalan ya. Jadi itu tidak menjadi prioritas gitu. Jadi pikirannya adalah gini, bukan absolut tidak boleh bukan, tetapi tidak diprioritaskan karena saat ini jumlah vaksinnya terbatas begitu.
Jadi terutama kan tahap pertama ini nakes dulu, tenaga kesehatan dulu yang risikonya paling tinggi. Nanti kemudian mungkin nanti bertahap-bertahap begitu, karena ketersediaannya juga bertahap. Begitu. Begitu mungkin apakah sudah bisa menjawab? Baik. Yang terkait dengan tadi salah satu kasuistik polio tadi, mungkin Prof, jadi ada kasus polio, kemudian lumpuh, kemudian difteri, meninggal gitu ya. Monggo Prof. Prof. Yulis? Sambun, sudah. Ya, silakan Prof. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kekhawatiran karena ketika divaksin polio ternyata menyebabkan lumpuh, kemudian ketika divaksin difteri ternyata malah meninggal dunia. Nah, ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan kasus seperti ini, Prof. Ya, maaf ini kayaknya jaringan terganggu ya. Mohon maaf, diulang lagi. Baik, apakah Prof. Yulis masih bisa mendengar suara saya? Atau volumenya mungkin bisa dibesarkan, Prof? Baik, Prof. Yulis masih bisa mendengar suara saya? Masih terganggu, ini nggak kedengaran. Baik, saya kira sambungan konferensi kita dengan Prof. Yulis ada gangguan. Ini mungkin saya ke Dr. Agus. Dr. Agus, jauh ini terkait dengan tadi beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan sebenarnya begini, Dr. Agus. Kenapa kemudian pemerintah tidak melakukan atau mengawali dengan karantina secara maksimal sebelum kemudian vaksinasi ini dilakukan? Dalam konteks perspektif akademis tadi kan sudah disampaikan secara gamblang oleh Prof. Yulis. Tapi dalam perspektif yuridis terkait dengan karantina ini, mungkin Dr. Agus bisa membantu menjawab. Ya kalau kita mengikuti perjalanan COVID di tempat kita ini kan, karena kita ini juga luasnya luar biasa, problem sosial ekonominya juga banyak, dan kemudian kita sekarang sampailah pada posisi seperti sekarang ini. Jadi kadang orang diskusi tentang yang mengutamakan kesehatan atau aspek ekonomi juga tidak selesai. Jadi pilihan-pilihan yang dilakukan di banyak negara kadang juga tidak bisa diterapkan yang sama di negara yang lain. Tetapi memang banyak orang yang berkomentar ketika dulu kita tidak selesai menentukan mengedepankan yang mana, kemudian sekarang jadilah kita di posisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu ketika sekarang ini kemudian ada pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menghadapi angka yang semakin tinggi ini, harusnya kita kemudian menjadi bagian dari yang mentaatinya. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kita masih berada di kerumunan yang tidak terkendali, protokol kesehatan yang tidak diterapkan dengan baik, maka kasus akan terus bertambah. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi kepada kita semua bahwa sekalipun vaksin ini sudah ditemukan dan nanti sudah terjadi vaksinasi di banyak tempat, sekali lagi kita tidak boleh abai dengan protokol kesehatan itu. Karena ini kalau kita nyebutnya itu, ini bukan kalau sudah divaksin terus kemudian selesai, tidak. Tapi tetap 3T itu tetap, jadi tes, tracing, treatmentnya itu harus terus. Bagaimana kemudian kita selalu memeriksa, dan kemudian kalau ada positif kita tangani dengan baik, dan kemudian tracingnya itu juga terus. Nah bagi kita yang kebetulan tidak berada di pelayanan seperti itu, maka kita protokol kesehatan yang kita sering menyebut dengan 3M itu harus kita jaga terus dengan baik. Tidak bisa kita hanya terus menganggap, wah pokoknya kalau dulu kita istilahnya nih Pak Budi, pokok ini obat dewa, nek wis ono vaksin ki mesti wis segalanya berakhir. Tidak bisa. Karena kita tahu bahwa COVID ini kan masih barang baru. Secara keilmuan orang juga sedang mengkaji banyak-banyaknya. Barang baru. Bahkan untuk kasus DHF yang sudah lama saja, kan kasusnya juga masih susah dikendali. Maka kalau DHF kan kita pendekatannya jelas sekarang bagaimana rantainya diputus dengan membasmi sarang nyamuk. Sehingga, nah seperti dengan PSN itu. Nah sekarang kita juga begitu. Nah
dibantu dengan adanya vaksin, tetap protokol kesehatan, tetap juga dengan 3T, maka insya Allah ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kemudian kita menganggap setelah ada vaksin ini kemudian menjadi selesai obat dewa, terus kita malah mengendurkan prinsip-prinsip kesehatan dalam menghadapi pandemi, nah ini tentunya ini bukan langkah yang bijak. Jadi vaksin tetap dijalankan, tetapi terus menjaga protokol kesehatan dimanapun itu. Baik, terima kasih Dr. Agus Taufikur Rahman. Beliau mengakhiri dengan statement, inilah kebijakan Perserikatan Muhammadiyah, bahwa saat ini pemerintah telah melakukan uji untuk vaksin yang sekarang telah terdistribusi di seluruh daerah dan sudah lolos uji kehalalan oleh MUI serta aman oleh BP POM. Dan sekali lagi Muhammadiyah di awal menyampaikan pesan bahwa persyaratan vaksin yang nanti bisa didistribusikan ke seluruh masyarakat adalah yang sudah teruji kehalalan oleh MUI secara independen dan aman secara independen oleh BP POM. Demikian kiranya pengajian umum pimpinan pusat Muhammadiyah kali ini. Mohon maaf sekali lagi bagi para peserta jamaah sekalian yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Shafiq Mukni yang telah memberikan pengantar di pengajian kali ini. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Julis yang telah berkenan untuk berbagi ilmu di malam hari ini sehingga kita lebih tercerahkan terkait dengan aspek kesehatan. Juga Profesor Samsul Anwar yang juga telah menyampaikan tentang fatwa tarjih terkait dengan keberadaan vaksin ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini selain pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia, saat ini juga kita mengalami kejadian bencana alam lainnya. Saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat, terutama di Sumedang, sedang berjibaku untuk bangkit kembali dari kejadian banjir. Kemudian saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan juga terdampak banjir, dan juga saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene juga terdampak gempa bumi. Kita doakan para warga yang sekarang terdampak bencana diberikan kesabaran, keikhlasan, dan bangkit kembali. Dan mari kita dukung bersama respon Muhammadiyah di 3 kejadian bencana tersebut. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mendharma baktikan tenaganya, profesinya, ke 3 tempat tadi itu bisa mendonasikan ke rekening Layusmu yang insya Allah sudah tersebar luas di seluruh sosial media Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita di malam hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala khilafan, dan kita akan bertemu lagi di pengajian umum pimpinan Pusat Muhammadiyah di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.